Assalamualaikum Saudara Alun, jumpa lagi dengan saya Al-Faruq. Pada hari ini saya akan menampilkan cara membelah multiplex yang lurus agar memperindah pekerjaan kita, terutama pada pekerjaan pelapon rumah. Inilah multiplex dengan ketebalan 6 mili yang saya pakai untuk pekerjaan pelapon. Dalam pemasangan plafon rumah model minimalis zaman now, kita dituntut harus membelah multiplex yang lurus agar pemasangan plafonnya benar-benar sejajar dan lurus dari pandangan bawah. Oke, sekarang saya akan menampilkan cara kami membelah multiplex untuk pemasangan plafon minimalis yang lurus. Inilah kerangka kayu yang akan kita pasang multiplex yang lurus dan sejajar untuk pembuatan gelang minimalis model turun ke bawah. Oke, sekarang kita ambil ukuran untuk multiplex yang akan kita belah dan kita pasang pada kerangka ini. Kita ambil ukuran untuk lebarnya sambungan triplex yang ada dan pada posisi ujung multiplex untuk kita belah. Untuk ukurannya kita akan membelahnya dengan lebar 34 cm Saudara Alun. Untuk ukuran sebelahnya lagi juga sama, yaitu 34 cm, berarti multiplex ini kita belah dengan ukuran yang sama, lebarnya yaitu 34 cm. Oke, inilah ukurannya 34 cm yang akan kita belah. Sekarang kita tambah 3 cm lagi untuk kita pasang mal penahan mesin untuk kita belah multiplex ini. Inilah ukurannya, kita tambah lagi 3 cm dari garis yang akan kita belah. Oke, sekarang kita akan membelahnya dengan menggunakan mesin potong ini. Kita turunkan dulu mata mesinnya lebih kurang 3 cm karena dalam membelah multiplex mata mesinnya lebih bagus pendek dibandingkan panjang, karena apabila panjang maka mata mesin dapat menghancurkan bibir samping multiplex. Inilah tampak mata mesinnya pas pada posisi garis pertama untuk ukuran triplex yang akan kita belah, dan untuk garis yang satu lagi yang kita tambah 3 cm tadi untuk mal penahan tapak mesinnya, sehingga mata mesinnya melaju dengan lurus karena ada mal penahan pada posisi samping mata mesinnya. Untuk lebih jelasnya, inilah ukurannya antara mata mesin dengan tapaknya pas 3 cm Saudara Alun. Oke, inilah tampilannya, garis untuk kita potong dan ini garis sebagai mal penahan tapak mesinnya. Dan untuk posisi ujung sebelah sini juga sama, ini adalah tempat pemotongan dan ini adalah garis untuk pemasangan mal. Sekarang akan kita pasang malnya dari multiplex juga yang lurus, sehingga tapak mesinnya akan mengikuti mal triplex yang lurus ini. Oke, inilah cara pemasangan mal penahan tapak mesinnya Saudara Alun. Kita paku pada multiplex ini sehingga mal triplexnya tidak bergoyang ataupun bergeser pada saat kita membelah multiplex ini. Untuk melengketkan malnya di sini kita menggunakan paku triplex sehingga
malnya tidak merusak triplek yang akan kita pakai untuk pemasangan pada plafon. Untuk posisi cara pakunya, kita paku pada kedua ujungnya dan juga kita paku pada posisi tengahnya, sehingga triplek mal yang lurus ini tidak akan bergeser sedikit pun di saat kita membelah multiplek di bawahnya. Oke, inilah tampilannya. Triplek malnya sudah siap terpasang. Sekarang kita akan membelahnya dengan mengikuti alur triplek yang lurus di atasnya. Inilah cara peletakannya. Tapak mesinnya pas sejajar pada posisi samping triplek malnya. Dalam membelahnya, kita juga harus menjaga kabel mesinnya sehingga tidak mengganggu jalannya mesin dalam membelah multiplek ini. Sehingga kita tidak harus berhenti pada posisi tengahnya yang terasa sangat ribet apabila kita melanjutkannya kembali. Inilah tampilannya, multipleknya sudah terbelah yang sangat lurus dengan mengikuti alur mal dari triplek yang lurus juga, saudara Lun. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan multiplek yang sudah kita belah pada kerangka kayu plafon minimalis model gelang turun ke bawah. Plafon ini kami belah pada posisi tengahnya karena memang ada alur garis yang membuat desain plafon ini jadi lebih indah. Dalam melengketkan multipleknya, di sini kami menggunakan staples listrik model U sehingga pekerjaannya jadi lebih mudah, saudara Alun. Inilah tampilannya, multipleknya yang sudah kami paku dengan menggunakan staples listrik. Dan untuk posisi tengah multipleknya, kami garis terlebih dahulu di mana letak kayu isi dalamnya, sehingga pada saat garisnya sudah ada, lebih mudah untuk kita melakukan pemakuan. Inilah tampilannya, cara membelah multiplek yang lurus dan sejajar untuk pemasangan pada plafon minimalis. Inilah salah satu model plafon minimalis terbaru yang kami buat, model gelang turun ke bawah dan dihiasi dengan garis minimalis pada posisi tengahnya untuk tampilan kemewahan pada plafon minimalis dari multiplek ini. Bagi saudara Lun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Inilah tampilan plafon minimalis dengan penutupnya menggunakan multiplek dengan ketebalan 6 mili penuh. Di sini kami menggunakan triplek dengan ketebalan 6 mili agar dia tidak mudah retak dan tidak cepat memuai di saat atapnya terlalu panas. Pemasangan plafon rumah dengan menggunakan kerangka kayu, maka kita lebih mudah naik ke dalam plafon apabila ada penambahan listrik dan mudah melakukan pemeriksaan apabila ada seng yang bocor. Terima kasih bagi saudara Lun yang sudah menonton. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.